Kita nak buat apa hari ni? Tayar ni dia ada bocor eh. Bocor halus. Saya tak pasti kat mana. So kita kena buka ni. Kita buka skru ni dulu. And then kita keluarkan tayar ni. And then kita kena rendam dengan air. So nanti saya tunjukkan macam mana kita nak rendam dengan air. Kita nak tengok macam mana tayar ni bocor eh. Alright. Stay tuned. Okey, kita dah buka tayar ni. Tu saya boleh check lah. Dia pancit eh. Dia tak ada bocor dekat atas ni. Saya tak tahu sama ada nut dia. Sama ada nut dia ni. Atau permukaan tepi ni. So, nanti saya rendam air. Kita tengoklah apa yang rosak. Okey? Stay tuned. Okey, sebelum kita rendam air ni, kita kena pump dulu. Kita kena pump. Saya pakai pump biasa je dulu. Kita tengok. Sebab dia dah memang kurang angin dah ni. Nampak tu, pump tu kat sini dah. Biasa yang kat kuning ni dia punya petunjuk tu. So, kita kena pump dulu lah. Pump lagi kencang-kencang. Itu nanti kita rendam air. Okey. Saya pump dulu lah. Okey, saya dah pump lah. Tengok meter tu. Nak panah dia dekat merah ni. Kita buka. And then jom. Ikut saya pergi rendam air. Okey, saya dah rendam dah. So, kita tengok lah mana bocor dia. Dekat mana bocor dia. Dia kalau ada keluar bubble-bubble tu. Dia bocor lah. So kat sini tak ada. So saya kena pusing dengan tayar lagi. Macam tak ada eh. Apa tayar ni tak boleh pusing lagi. Kita pusing dengan tayar lagi. Setakat ni tak ada. Saya dah jumpa dah. Dia keluar dekat tepi ni eh. So tak tahu keluar dekat tepi-tepi ni. So tak ada cara lain lah. Sama ada you all tukar spot rim baru atau you pakai tire inflator tu. Kita pakai tire inflator tu lah yang dia jual kat DIY tu ke. Dia keluar kat sini. So agak besar jugalah. So dia keluar kat sini. So tak ada cara lain lah. Sama ada tukar spot rim baru atau tayar ni tayar baru eh. Tayar ni tayar baru. Saya boleh tukar FKR RS888. Saya boleh tukar. So dia keluar kat sini. And kita kena letak gam tayar inspector tu. Dia keluar kat tebing ni. So, nanti saya tunjukkan macam mana kita nak letak gam tu pula. So, macam mana kita nak cek tayar tu ada bocor tak ada bocor. Kita rendam tayar macam ni lah. Nampak tu ada bocor. Kita ambil satu baldi, satu besin ke apa. Kita letak air. And then, kita rendam air, tayar tu dalam air. Alright. Nanti saya tunjukkan cara macam mana nak pasang tayar inspector tu. Alright.